Pertandingan sepak bola antar kampung di Kabupaten Cianjur di papayasan ku aksi Riricewan di papada supporter. Salah seorangnya jadi korban pangrogahala make pakarang. Eta bancang pake wuhte mocungkul tina kakuciwa supporter nalika mirengeh tim kamemetna kawon. Tah kawas gitu riricuan di papada supporter tim sepak bola nukarandapan di Desa Cibaregbeg, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Mang puluh-puluh supporter di dua tim sepak bola ngalakonan riricuan, tapi kasili tonjok. Eta hate mucungu tina kakuciwaan tim kamumutna kawon dina pertandingan sepak bola Liga Antar Kampung, perlombaan mapag bilang kala kemerdekaan Indonesia anu dikokolakeun saban tahun. Para supporter silitarajang, kurangna petugas polisi anu ngamankeun lokasi kungsi kawalahan misah nu patelak. Eta riricuan teh kakara eureun satuta salah seorang warga jadi korban turta nandangan tatu dina babagian sirahna balukar kasabet pakarang. Korban satuluyna dibawa ka puskesmas anu pangdeukeutna pikeun dirawat secara medis. Pikeun nyingla riricuan beuki ngalegaan, petugas polisi gasik bagerak turta bisa ngamankeun pelaku na nyaeta aha, salah seorang lansia umur 60 tahun jeung hiji bedog anu dipakena nalika ngarogahala korban. Mungkin secara spontan ya, mungkin secara spontan ya, namanya di event pertandingan, mungkin pada saat itu yang bersangkutan sedang memukul barangkali. Tapi saya rasa ini spontan bukan karena unsur sengaja dengan sasaran yang jelas. Ya. Itu di bagian apa kemudian? Kena di bagian kepala ya, kepala, dan sudah dilakukan pemeriksaan medis, dilakukan upaya-upaya untuk pertolongan terhadap korban. Diharapkan petugas pelaku menyebutkan etapa karang teh paranti ngarit juga, tapi pelaku kabawa emosi nalika diricewan karandapan tur tim sepak bola kamumetna kawon. Eri Setiawan, Bandung TV.